Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Malik Mizan Channel, bosku ya. Oke, kali ini gue bakal review lagi ya. Nah, review kali ini gue nggak bahas tentang keramik ya ataupun granit. Nah, kali ini gue bahas tentang pervinilan. Oke, bosku, ada vinil lantai stiker maupun ada parkit ya, bosku ya. Nah, ini kali ini gue bahas tentang vinil lantai ya, bosku ya. Vinil lantai yang gue bahas kali ini dari brand LG House Floor ya. Nah, ini brand LG ini salah satu produk vinil ya, bosku ya. Nah, selain LG ini ada Farnes, ada macam-macam ya, bosku, tentang vinil. Nah, yang gue review kali ini yaitu dari brand LG. Nah, ini yang gue review kali ini tipenya itu DTW 2781 strip LC30 ya. Nah, untuk speknya ini ketebalannya 3 mili, untuk lebarnya 1,180 atau 1,8, nah kali panjangnya itu 920 ya, panjangnya hampir 1 meter ya, bosku ya. Untuk isinya satu dus itu 20 lembar. Nah, untuk 20 lembar itu volumenya 3,31 meter persegi ya, bosku ya. Nah, jadi ini dalam satu dus ini isi 20 lembar, terus volumenya 3,31 meter. Kita langsung buka aja, bosku ya. Sebelum buka, jangan lupa klik tombol subscribe ya, bosku ya, karena subscribe itu gratis. Oke, nggak usah lama-lama, bosku, langsung kita buka aja nih. Nah, dia bentuknya seperti ini ya, bosku ya. Namanya vinil. Jadi bahannya ini seperti karet ya, bosku ya, kayak karet. Nah, ini. Nah, ini dia motif. Motifnya bagus banget ya, bosku ya. Terang, motif kayu ya, bosku ya, kayak kayu beneran, tapi dia vinil. Jadi udah anti air ya, anti rayap. Nah, ini mantep banget, bosku, nih motifnya. Nah, ini cara pemasangannya, dia pakai lem ya, bosku ya. Jadi kalau vinil lantai ini nanti cara pemasangannya pakai lem. Nah, lemnya itu lem Ibon bisa, lem kuning bisa, pokoknya lem untuk vinil ya, bosku ya. Dia bahannya karet. Nah, kesininya ini tadi 18 ya, 180. Nah, panjangnya itu 92 ya, jadi hampir 1 meter kurang ya, bosku ya. Nah, ini saya nanti coba dipasang daerah sini ya, cuma saya nggak pakai lem dulu ya, karena ini hanya review barangnya aja ya. Nanti kira-kira saya pasang di sini. Nah, pastikan kalau mau pasang langsung itu pastikan areanya itu sudah bersih dari debu-debu ataupun pasir ya, Bu, ataupun kotoran-kotoran kerikil ya, biar menempelnya itu maksimal. Nah, ini udah saya pasang sebesar ya. Ini enggak saya pasang lem, cuma saya taruh-taruh aja nih, bosku ya. Lihat kan perbedaannya lumayan nih, bosku. Jadi ini satu ruangan ini saya hampir berapa nih ukurannya ya? Ada 3,3 meter kalau nggak salah, kali 1,5 ini. Nah, ini tebelnya 3 mili nih, bosku nih. Karena ada yang tebel 2 mili sama tebel 3 mili. Kalau 2 mili itu lebih tipis sama lebih kaku, bosku ya. Nah, ini yang tebel 3 mili. Nah, yang tebel 2 mili tuh kadang udah ada stikernya, bosku, jadi nggak usah pakai lem lagi. Tapi kalau ini yang 3 mili rata-rata perlu lem tambahan nih, bosku nih. Nah, ini motifnya kayu banget, bosku. Jadi buat kalian yang suka-suka natural, nah ini suka-suka natural motif kayu, nah ini bisa kalian pakai nih, pakai vinil. Oke, bosku, ini vinil yang sudah terpasang ya, bosku ya. Namun ini saya belum kasih lem, saya hanya susun satu persatu buat tahu ya gimana jadinya. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk vinil ini kalian bisa dipasang di ruang tamu maupun kamar ya, bosku ya. Jadi perawatannya pun gampang, bisa dipel karena vinil ini udah tahan air ataupun udah anti rayap ya, bosku ya. Jadi perawatannya gampang. Nah, satu dus ini, satu dus isinya 20 lembar ya, bosku ya.
Nah, untuk volumenya dia bisa buat 3,3 meter persegi. Nah, buat kalian yang mau pakai vinil ini di ruangan, kalian nanti bisa hitung. Nah, untuk cara hitungnya nanti saya akan buatkan video lagi ya, cara hitung vinil dalam satu ruangan ya bosku ya, berapa-berapanya. Nanti ikutin aja video saya selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis ya bosku ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari Malik Mizian Channel ya bosku ya. Oke, tadi reviewnya mungkin itu aja. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian yang sedang cari tahu tentang pervinilan. Mungkin videonya nggak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya bosku ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.